dokter cantik yang biasanya kontennya mobil-mobil racing, sekarang gue ajak main offroad. Up, gas, gas dikit, gas dikit. Iya. Gas. Iya. Nah, kalau orang asam urat itu kenapa, Bu Dokter? Asam urat itu biasanya dia kan ada peradangan di si sendi-sendi kecil. Ah. Nah, biasanya itu kebanyakan kiri. Konsumsi biji-bijian, kayak jeroan, kayak gitu-gitu sih. Bracket berapa? Bracketnya yang paling lo ikutin mau bracket berapa? 17. 17. Kenapa lo pilih bracket 17? Karena yang paling memungkinkan untuk si Meong. Welcome to HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di daerah Pegadangan. Ini sirkuit untuk teman-teman pecinta off-road nih. Tapi lebih tepatnya bukan sirkuit yang resmi ya. Ini suatu lahan yang menurut gue dipakai untuk teman-teman mungkin mau latihan off-road kecil-kecil, ngetes mobil-mobil baru yang bisa dimainin off-road. Nah, di sini tempatnya nih, guys. Dan kali ini gue bersama si Ruby, udah kita ganti velgnya dan bannya pakai Badak Extreme. Untuk velgnya sendiri nih, sebelum gue lanjutin, gue pengen kasih tahu, velg ini adalah HSR original, namanya XTS01 di ring 16, lebarnya ini 8 nih. Gue pakein ban Badak Extreme dengan ukuran 35x10. Ini sih pas banget di mobil ini. Dan karena mobil ini dia ET-nya berbeda standarnya, nah ini velgnya juga ET0, gue buatin adaptor karena kan kita udah pakai bodi dari Raptor nih, agak lebar. Untuk fitment yang lebih bagus, gue pasangin adaptor. Ukuran adaptornya itu sekitar 15 cm lah, segini nih. 10 nggak nyampe. 12, sorry, tepatnya 12 cm. Dari sisi boat roda yang standarnya, guys. Kali ini gue nggak sendirian, gue akan ditemenin dan akan gue tantang dokter cantik yang biasanya ngontennya mobil-mobil racing, sekarang gue ajak main off-road. Kayaknya bakal gue panggil aja dokternya nih, guys. Ah, ini nih dokternya ketawa-ketawa dari tadi nih. Gimana, Bu Dokter, sehat? Halo, sehat. Sehat. Bu Dokter kan biasanya mainnya di aspal ya? Iya lagi, oh, bener. Nah, ini gue kali ini lu gue ajak pakai mobil Ruby mau main tanah nih. Lu siap gak sih? Siap lah ya. Siap. Karena lu sendiri hari ini pakai mobil Fortuner ya? Iya, betul. Nih, hari depan gua nih Fortunernya nih. Tapi Fortuner ya kesini, tadi dia kontak, nelfon mau jalan masuk. Bang, itu jalannya becek ke depannya. Karena ban standar. Baru dicuci lagi. Baru dicuci, ya kan? Nah, karena Ruby udah ganti velg, nah gua pengen nantang dia nih ngerasain experience naik si Ruby ngelewatin jalan-jalanan ya, sedikit terjal, guys. Sedikit okay? Lah ya. Sedikit. Nanti lu rasain aja sendiri dan nanti lu mau bawa enggak? Boleh lah. Boleh ya? Haruslah. Bisa manual ya? Oh, bisa dong. Kebetulan. Bisa ya? Kebetulan bisa. Oke, kita gas aja. Gua ajak dokter Rista. Dokter siapa? Eri. Ini, siapa nama lu? Siapa? Ya? Parah banget lu. Siapa namanya? Parah lu. Erik Tofir. Bukan. Parah banget. Esther Rita. Nah, Esther Rita jalan-jalan. Oke, stay tune terus. Oke, guys. Nah, Ibu Dokter udah sama kita. Ibu Dokter udah sama kita dalam mobil si Ruby. Dalam Ruby. Nah, ini kita coba. Yang pertama tanjakannya lumayan cukup ekstrim. Oh, nyangkut biasa. Nah, guys, ini gue pakai dia yang, wah, agak pater-pater ya. Bentar, untuk Ruby ini dia bisa pakai yang low, jadi gue tuker yang low dulu. Waduh. Ya. Gimana, Bu Dokter, rasanya? Masih belum biasa ya? Iya lagi. Padahal itu cukup tinggi. Karena bukan lo yang bawa. Lalu yang bawa gimana tuh? Biasa aja. Ya biasa aja. Oi. Kan, itu sih lumayan, Bu Dokter. Gue sendiri ngerasainnya lumayan. Nah, sampai kita jalan-jalan nih. Lu udah belum, udah pernah belum main ini sebelumnya? Main tanah gitu, naik mobil-mobil off-road? Pernah sih. Pernah? Kapan? Tahun-tahun kemarin.
Itu naik mobil apaan? Pakai TAF. Lebih jadul. Iya. Itu TAF itu badak tuh lebih ekstrim sih menurut gua. Ekstrim sih itu. Iya, karena mobil itu kan mesinnya masih yang biasa aja, belum kayak mobil diesel sekarang kan. Betul. Nah, itu lu yang bawa apa jadi navigator apa gimana? Masih jadi navigator sih. Masih jadi navigator. Cuman seru sih, Kak. Apa serunya? Di mana letak serunya itu di mana? Jadi pas si tanahnya gempur banget kayak yang lumpur-lumpur gitu kayak kalau kita cium gitu kayak enggak tahu ya kenapa gua senang banget kalau kena kotornya pas lagi main off-road ya. Ya kalau main off-road enggak kotor tuh kayak gimana gitu. Iya sih lebih kayak ini ya lebih kayak kalau main lumpur tuh wajib kotor gitu nyebutnya udah. Iya kalau lu main offroad terus nggak kotor tuh kayak ya udah biasa aja kayak bukan main offroadnya kayak main di aspal aja gitu. Ya sih. Benar. Nah lu sendiri kenapa alasan lu untuk milih main mobil jazz dan di street racing ngedrag gitu apa alasan lu? Jadi awalnya itu si Meong itu gue cuma mau pakai daily sih Kak. Kecemplung keterusan gak tuh? Jadinya ke sana kemari dia. Itu ya, salah satu alasannya. Salah satu alasannya. Terus kalau misalnya mau ke drag-nya itu ya ini sih gara-gara apaan? Gara-gara abang gue itu yang gue bilang kemarin tuh. Yang di vlog sih yang di vlog sebelumnya itu. Jadi ya terinspirasinya sebenarnya gara-gara dia sih. Gara-gara itu inspirasinya. Nah, ini kita mau naik dulu sebentar. Oke, dua hal. Nanti kita pindah ke L. Sip. Oke, sudah hidup. Ayo kita gas. Wah, guys, ini kalau ini tinggi tahu, ini tinggi banget. Wah, naik dong si Ruby hebat. Si Ruby hebat. Dan lu biasa aja ya. Padahal itu tinggi. Padahal itu tinggi, apa nih yang jatuh? Bentar. Apaan tuh? Apaan yang jatuh? Oh etol, gak apa-apa. Wow, padahal lu biasa aja. Ah, hebatnya lu luar biasa. Seru sih tapi. Nah, ini ada turunan. Nah, ini. Aduh, ini kalau jalanannya kayak misalnya seperti enak sih ini. Ini ada turunan. Ini gue main tinggi. Ntar, gue cek dulu sebentar. Ini gimana? Bal-bal depan aman gak depan? Kalau gue lurusin aman gak? Depan gimana kalau gue lurusin? Aman, yakin? Wah. Kan gua Marijo pernah di sini. Nah, ini agak tinggi, Dok. Coba aja dulu. Iya sih karena lu dokter kali ya. Lu nyali lu lebih kuat ya, biasanya menangin orang sakit. Ah. Ini luar biasa nih mainnya nih. Tuh, op, op. Oh. Wih, wih. Lumayan sih. Lumayan sih. Berasa ya? Lumayan. Main berasa. Boleh. Ruby ini boleh lah. Ya dia kan biasanya mainnya di aspal nih pakai ban yang 20. Nah kali ini gue ganti velgnya. Pakai HSR XTS 02 ring 15 lebar 8 pakai ban badak ekstrim. Oh. Jadi emang ban untuk velg dan ban yang cocok untuk main-main off road nih. Berarti emang pas lah ya perlu. Emang pas. Ya. Ini gue naikin lagi dah. Ini gue dulu yang bawa nanti baru lu ya. Kita coba naik. Oke. Oke. Wah. Itu ke bawah sana kemana ya? Agak tahu lagi. Nah, kita coba kita lihat situ bisa lewat nggak tuh? Nah. Kayaknya harus lu yang nyobain deh. Biar lu tahu rasanya gimana. Nyetir ini, nanti kita turun dulu nih sekali nih. Gue bawa turun, gue cobain dah tuh gimana. Nah ini sih, ini tantangan nih. Untung tanahnya belum becek nih. Biasanya kalau becek tuh lebih kayak Lebih melehoi lagi. Oh, empuk-empuk aja tuh. Aman-aman aja nih. Masuk yang tengah tuh, kiri-kiri yang kiri. Nah tuh, ini kita cobain suspensinya si Ruby. Aduh, ini kalau gue skoliosis yang makin parah. Itu apa? Kawat ini. Itu jadi, kenapa? Skoliosis itu yang aduh. Apaan? Aduh. Yang gitu. Tulang belakangnya miring gitu kayak bentuknya. Oh, kayak gitu. Putar balik lagi ke sini. Tapi oke sih dulu. Ya, maksudnya enggak jeruk-jeruk gitu enggak? Enggak, karena kan suspensinya sendiri ini udah gue
setting ya kan. Udah kita sesuaikan nih untuk main tanah bisa, untuk aspal bisa. Itu mundur. Aman lah ya. Aman. Yuk. Coba naik lagi Bu Dokter, terlebih tinggi nggak kelihatan ujung jalannya. Ini naik ke sana ya? Ya, naik ke sini. Ini kayaknya lebih tinggi daripada yang tadi nggak? Lebih tinggi nih kayaknya nih. Siap Bu Dokter? Pak Aman. Siap. Satu, tiga. Ya. Wih, mana? Aduh, langit doang lagi. Langit doang lagi. Wih, kaget gua. Wih, turun rupanya. Gua kira dia datar. Oke, kayaknya Bu Dokter deh kita tukeran ya. Ya, coba ya. Sip. Oke, kita tukeran guys. Oke Bu Dokter, kita pakai safety belt dulu. Nah, lu setting dulu kursinya, karena itu settingan gua. Mau tinggi juga bisa, lebih tinggi. Sabar ya. Mana ya? Yang tengah, yang di bawah. Oke, oh, nah ya, tuh, terus. Susah ya jadi jelmaan pendek nih. Enggak lah, tinggi lu masih rata-rata Indonesia. Oh iya benar juga sih, cuma buat gua pendek sih. Ya buat bagi lu, bagi lu pas. Oke, joknya udah pas. Kayaknya Nah itu lu lepas sendal. Iya. Jadi emang kebiasaan lu kayaknya, nyetir mobil wajib lepas sendal. Kalau manual ya, kalau matic enggak? Enggak. Oh, sesuatu hal yang baru, kalau bawa manual iya, kalau bawa matic enggak? Enggak dia, kenapa ya? Nah, ini Bu Dokter, karena ini pakai 4 lo, jadi lu lepas aja koplingnya, lu gas-gas, enggak apa-apa. Ya gitu. Mainin gas aja, lepas aja, karena dia pakai yang low. Kalau dia pakai yang high, dia putarnya lebih kencang, RPM-nya juga lebih rendah ngikutinnya. Jadi ini biasa aja, lepas kopling aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tetap buainya koplingnya gimana? Oh, boleh juga dilepas-lepas aja, gantung-gantungnya juga nggak masalah. Oh gitu. Nah, tapi lebih bagusnya lu lepas aja karena dia pakai yang low. Oke. Okay. Nggak akan mati kok mesinnya, aman. Sip. Oke. Okay. Siap, kita turun ke bawah situ dulu ya. Turun ke bawah situ ya. Ya, iya. Kenapa kayak kurang enak ya? Nah, dia naikin dulu. Mana? Nah. Oke, nah. Ya, kulit gua aja beda warna sama dia. Gua males kalau ngantai sama dia nih, aduh. Aman nih. Aman. Oh, sabar, lentangannya keras, gua narik. Nah, dah. Makasih udah tuh. Nah, itu lu lepas langsung enggak apa-apa? Lepas aja. Lepas jalan dia. Tuh, lepas jalan kan? Seringan itu kalau dia pakai 4 lo. Gitu. Mm-hmm. Soalnya dulu kalau misalnya pakai TAF tuh dia cuman kayak di turun naik 2 gitu doang loh, Kak. Iya, karena kan mobil zaman dulu tuh cuman 2 lo masih biasa tuh, kalau kan udah elektrikal dia lebih enak. Nah, ini lu turun. Enggak apa-apa, enggak usah pakai kopling, lu turun standby aja. Yuk, Kak, Dokter bisa. Ayo, ayo. Ayo. Ini mohon maaf nih enggak kelihatan jalanannya. Iya. Lurus aja dulu, setirnya lurus, nanti kata kanan. Rem dikit, tahan. Langsung kanan, op, gas dikit. Iya. Gas. Iya. Berhasil bisa dong. Bisa dong. Nah, lepas ini masuk gigi 2, boleh? Masukin aja 2. Oke. Op, up, mati. Ya, apa? Sorry, starter. Kenapa? Starter lagi. Kenapa itu? Starter. Biasa. Ini satu lagi. Aduh. Kopling? Apa? Koplingnya mentokin? Nah udah, ya, itu 3 ya, kayaknya deh. Ini gigi 3. Masa sih? Iya, sip. Nah ada. Ah, iya. Oke, biasa aja. Nah. Oke, emang gue duduknya. Mari kita naik lagi juga. Ayo. Kayaknya gue duduknya kurang maju sih. Kurang maju, oke majuin dulu. Berhenti dulu, Bu Dokter. Kita berhenti dulu, majuin lagi. Bentar ya. Majuin lagi. Kenapa ya kalau pakai mobil gini tuh kayak harus tinggi gitu loh. Iya. Kayaknya emang gue yang rada PA. Enggak lah. Hai. Oke. Okay. Nah, kita ke kanan lagi, ikutin. Nah, ini tanjakan lagi. Tanjakan yang itu. Kalau kan turunan, naik ke atas. Kita naik ke atas. Naik ke atas. Langsung gas aja lah ya. Langsung gas aja. Tahan gas aja, koplingnya lepas. Oke, berarti kiri. Sip lah. Nah. Yang
kanan. Yang ini? Ya, yang kanan sini. Kanan. Kanan sini. Kanan. Kanan sini, kanan. Itu. Ya, iya, kanan sini, kanan. Turunin nah. lagi dong, gue. Boleh ya, turun satu boleh. Satu lagi. Oke. Nah, tuh. Nah, ditantang biasanya dia pakai matic ya kan? Iya lagi. Ini enggak kita kiri dikit, lagi. Kiri dikit, kiri dikit. Kiri dikit. Oke, lurus aja. Lurus, lurus, lurus. Bisa lah. Bisa, jago, jago. Nah, kita udah ngeliatin tangan Bu Dokter. Oke, oper 2. Gimana lo nyetir Ruby? Tapi enak sih, cuman mungkin karena emang guanya aja yang gak kebiasa kali ya. Bener, habis itu? Tapi, dia ya, ke kanan aja lagi. Terbalik sini. Terbalik ya. Ambil kanan dulu, baru mau terbalik. Terus kanan ini dikit setirnya karena dia mentok. Aduh, kayak gue harus mundur deh. Mundur aja, nggak apa-apa. Mundurnya salah. Nah, mundurnya ada. Oh iya iya. Mundurnya ini ya. Tarik ini. Udah kopling ya. Udah. Nah, mundur. Itu udah mundur. Oh, jadi berbeda ya? Beda. Oh. Sama kayak BMW, sama Volvo manual, sama. Terus? Biasa balikin lagi. Kopling lagi. Satu, udah. Gitu ya? Begitu. Ya, kan kalau misalnya manual biasa tuh dia ya R-nya ke kanan pojok bawah. Pojok bawah. Nah, ini. Aduh. Ini nih ekspresinya kita lihat. Aduh. Aduh. Nah, terus tahan gas. Gas lepas kopling, gas. Gas. Mainin aja. Tuh, terus. Mamam enggak lu? Tuh. Iya. Nih, mohon maaf nih. AC-nya ya. 2, tapi gue panas nih. Panas, terus. Aduh, Ruby semangat ya kamu ya nak. Terus. Terus. Kiri lagi, kiri lagi nanjakin, kiri. Terus. 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 Wah, kacau sih jalannya ini. Masalahnya terus, jalurnya terus. Beda sama yang dia tadi mainin. Iya, terus kita cari lebih ekstrim buat Bu Dokter. Parah banget. Terus. Oke, terus. Aduh. Wah. Tahan dulu ngap. Tahan dulu bentar. Nah, Bu Dokter, sambil nunggu sebentar. Apa nih? Lo berapa followers sekarang? Yang mana nih? Followers Instagram. Gaya banget tanya yang mana. Eh, followers berapa? Instagram berapa ya? 16K gitu. 16K. Kalau TikTok lo sendiri? 119. Itu dari berapa lama lo naiknya? Sebulan dua bulanan ini ya kalau nggak salah. Sebulan dua bulanan ini. Dan lo ngerasain fans-fans lo sendiri pernah nge-DM gak sih? Atau banyak yang ngechat langsung mungkin? Nanya mau kenalan atau apa gitu? Ada sih, ada. Nanya. Cuman kan kebetulan gue agak sibuk juga ya sama kerjaan utama gue ya. Jadi si Instagram kadang bukan gue juga yang buka gitu. Oh gitu. Udah mulai minta tolong. Oh iya, pakai manajer lah ya lebih tepatnya ya. Ya gitulah. Nah, lu sendiri berarti dengan hobi lu sekarang di bidang otomotif nih, harapan lu ke depan lu pengen jadi apa sih? Pengen jadi apa? Ditanya pengen jadi apa ya? Sebenarnya gua lagi pengen fokusin si drag-nya ini sih, Kak. Si drag-nya ini. Tuh. Nah, karena emang hobi lu juga di otomotif, ban mobil ya, dan mobil lu juga jazz nih. Iya. Betul, buat aja. Di drag-dragin enak ya. Kayaknya sih. Kayaknya. Baru nah, coba kan. Untuk lo mobil lo sendiri itu Matic? Matic. Matic tahun 2015. 6. 16 ya? Iya, 16. Berarti sebelum facelift ya? Ya sebelum facelift, berubah itu. GE Sebelum GE 2015. Facelift. Oh ya benar, sebelum GE sebelum jadi ngilang. Sebelum ngilang. Kan setelahnya kan City Hatchback. Iya, betul. Setelahnya City Hatchback. Nah itu modifikasi yang lo lakuin sendiri itu emang dari lo apa ada teman yang lo pakai ini dong, lo pakai ini dong gitu? Awalnya ada teman, terus ada sendiri juga, cuman ada yang kayaknya nggak sesuai gitu, jadi di masuk apa nerima omongan masukan dari teman juga, jadinya banyak yang di otak-atik lagi sekarang. Oh. Gitu. Makanya lo dengan hobi lo sendiri, jadi lo paham dengan mobil lo ya, apa aja yang mulai dirubah. Iya, mulai paham sekarang. Karena kan kalau misalnya dikerjain tuh gue ikut ke situ. Jadi kayak mulai apa ya, kayak gue nanya-nanya aja, ini apa gitu. Kepo-nya terlalu besar terlalu, gue ini. Nggak apa-apa, karena bagi gue, seorang modifikator, seorang kayak lo dengan hobi lo di otomotif, lo harus tahu nih apa aja yang dirubah di mobil lo. Kalau sempat lo cuma nyuruh, oh pasang
ini pasang itu pasang ini pas ada rusak lu nggak paham. Iya benar. Kalau lu tahu lu rusak, lu paham nih. Oh kalau misalkan contoh lah kayak ban bocor, ya gue tambel nih kalau nggak layak ya gue ganti gitu loh. Betul. Kayak rem udah lu ganti BBK nih. Oh berarti kampasnya lebih cepat gua ganti ya, karena kan BBK kampasnya lebih cepat habis. Iya. Dibandingkan itu, jadi lu paham bener. Kayak kemarin juga pas ganti BBK itu ternyata si minyak remnya juga khusus. Khusus. Gitu. Nah itu juga gua baru kayak, oh khusus ya. Terus gua baru nanya-nanya tuh bedanya apa barunya. Nah kalau yang lu tahu bedanya apa? Yang kemarin itu kan gua pakai minyak rem yang Brembo ya. Dia tuh katanya lebih tahan panas. Benar. Jadi cocok gitu loh sama si ininya. Iya. Benar. Jadi kan BBK itu sendiri kalau yang gua tahu BBK itu big bracket yang khusus performan, jadi dia tak ketahanan si selang-selangnya itu kan tahan panas banget tuh. Nah, iya, kalau lo pakai minyak biasa, takutnya percuma pakai BBK kalau lo masih pakai minyak rem yang biasa. Nggak ada bedanya. Jatuhnya. Nggak ada bedanya karena minyak remnya sendiri nggak tahan panas, malah jadi getas nanti jadinya ngeblong remnya itu. Itu sih kemarin agak banyak yang gue pahamin soal velg, rantai lah, ukuran apa ringnya, gitu. Iya itu juga gue kayak baru-baru mengerti setelah terjun langsung gitu loh. Awalnya kan gue cuma kayak ya udah yang ada itu gitu loh, yang di jazznya itu tinggal pasang-pasang aja. Oh ternyata ada banyak ukuran, terus yang ini bagusnya gimana, terus ukuran ban fitmentnya gimana. Wah ribet banget ternyata kata gue. Iya. Bener harus pakai spacer segala macam kalau misalnya terlalu mendalam apa gimana. Oh ilmunya baru sih, jadi menyerapnya agak lama tapi gue mulai mengerti lah. Ya. Mulai paham lah. Berarti ya lu harus makin belajar terus dan menurut gua lu cepet sih dok. Ngapalin part-part modifikasi lu cepet. Karena lu cepet tadi ngafalnya, kayaknya gua bakal tantang lu. Lu nyetir nih Ruby, ya, lu bawa Ruby dan gua akan tanya kalau lu kan dokter nih. Obat-obat berarti udah hafal dong. Harusnya. Udah hafal ya kalau sakit kepala obatnya apa? Kalau misalkan mah sakitnya obatnya apa? Sambil nyetir gue tanya nggak apa-apa ya? Bisa. Oke siap. Oke bisa. Boleh. Kemana nih kita? Udah bisa jalan belum? Udah bisa jalan. Berarti kita gas. Gue lurus ke depan ya. Kemana nih kita? Kita lurus aja dok. Nah nanti gue tanya apa sampai situ. Tanya apa? Lu tau nggak sih faktanya kalau cewek tuh multitasking? Ya beberapa. Paham. Jadi kayaknya tidak ini. Tidak apa? Masih bisa kayaknya kalau ditanya-tanya kayaknya. Masih bisa kita tanya ya. Kayaknya ya. Nah. Turunan lagi. Iya, Bu Dokter, obat sakit kepala apaan? Obat sakit kepala tergantung sakit kepalanya seperti sakit, apa? Migrain. Kalau migrain bisa pakai Neralgi. Bisa pakai pencegahannya juga. Oh, bisa. Kalau misalkan sakit lambung berarti itu kurang apa? Apa? Kenapa? Kalau misalnya sakit penyebabnya. Lambung, penyebabnya dia bisa telat makan atau dia ada konsumsi yang harusnya nggak bisa dikonsumsi sama si orang lambung kayak kopi, teh, terus coklat, keju, mint itu nggak boleh. Oh gitu. Iya. Itu buat orang lambung. Iya. Nah ini tanyakan sini bro, dokter kita yang kanan. Nah. Kalau orang asam urat, Bu Dokter, nah, sambil nanjak, satu lagi. Aduh. Bukan, itu tiga, sorry. Disegor lagi gue. Satu, tek. Nah, dah, sip. Oke. Okay. Nah, kalau orang asam urat, itu kenapa, Bu Dokter? Asam urat itu biasanya dia kan ada peradangan di si sendi-sendi kecil. Nah, biasanya tuh kebanyakan konsumsi biji-bijian, kayak jeroan, kayak gitu-gitu sih. Lebih kayak gitu. Habis itu kalau misalkan penyakit kita ke kanan lagi. Kalau penyakitnya sakit pinggang, Bu Dokter. Nah, sakit pinggang ini banyak sih, Kak. Apa aja? Bisa dia larinya ke ginjal atau bisa cuma ototnya aja. Terus bisa juga cuman salah yang tulang belakang tuh yang tadi gue bilang itu bisa loh. Itu bisa juga tuh. Bisa juga bikin sakit keluhannya sakit pinggang gitu. Nah, kalau kurang minum air putih? Nah kalau misalnya kurang minum air putih tuh dia biasanya ada pemeriksaan khususnya namanya ketok CVA. Nah kalau misalnya ketok CVA-nya positif terus nanti kita cek urin. Kalau misalnya ada cuman kita peningkatan leukosit doang. Ya biasanya cuma infeksi biasa, cuma infeksi saluran kemih doang. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ada blat, nah itu biasanya curiga ada batu sih. Curiga ada batu? Iya kalau ada blatnya ya. Oh. Bentuk misalnya
Kita kayaknya kan boleh kiri kiri aja. Putar balik. Kanan dikit setir ya. Setirnya di kanan bentar ya. Oke. Setirnya di kanan dikit terus. Kita balik putar balik biar enggak patar. Kita kan nyangkut. Saya mundur. Wah, ternyata Bu Dokter tuh enggak ada panik-paniknya ya. Emang giginya gimana? Jadi ininya diangkat Bu Dokter. Ininya diangkat. Oh, ininya diangkat. Itu diangkat, mentokin kiri. Susah lagi. Ada. Bisa kali, Mak. Nah, lepas dah. Jadi Bu Dokter ini menurut gue emang wajib dia main otomotif. Kenapa? Karena emang gak ada takutnya gitu. Apalagi ini gimana kayaknya? Nah, yuk, kan panik kan. Kalau begini panik dia. Kalau bawa gitu gak panik. Enggak. Oh, udah bisa. Bisa. Koplingnya injak lagi? Nah, udah. Bisa. Emang gak ada panik-paniknya loh. Kalau wanita lain tuh kayaknya menurut gue agak panikan ya. Ini enggak ditanya apa jawabnya benar gitu loh. Ah, tahu dari mana, Bro? Kalau gua enggak salah gimana? Ya itu ya, itu kan secara logika jawabannya benar, oh, ya. Gitu segala macam benar ya. Nah, Bu Dokter, kalau mobil balap drag race itu mainnya berapa meter? Ada 0.01 atau 4.02 ya, Pak? 4.0 benar. Ada bracket bracketnya yang paling lu ikutin mau bracket berapa? 17. Kenapa lu pilih bracket 17? Karena yang paling memungkinkan untuk si Meong. Iya, benar. Kita kiri. Kenapa sih nggak boleh yang kanan? Karena jalannya kagak naik. Enggak, benar. Kita harus cari yang ekstrim. Kenapa namanya Meong? Kenapa nama Meong? Karena mama yang ngasih namanya pas beli. Kita kanan. Kananin setirnya. Lu sayang nggak sama mobil lu? Wih, banget lagi. Lu sayang mobil sama pacar lu? Aduh. Itu apa? Aduh, itu ya. Kita sana, kita belok kanan. Terus? Kita turun sini deh, kalau nggak kanan. Ini, turun sini. Iya, benar. Ayo, kenapa? Ayo. Apa? Oh, di skip. Awas, skip aja dah. Ah, boleh. Ayo, mana Bu Dokter? Kalau gitu tetap sih sayang pacar sih. Nah, kananin habis. Kok lu yang panik? Ya, gue yang panik ya. Kebalik. Kok lu yang panik? Iya. Gue nyantai, kok lu yang panik? Aduh, ayo lupa. Udah aman. Oh, udah aman ya. Nah, kita ke kiri. Oh, kita ke kiri lagi. Kiri lagi sana, sebelah sana kita gantian, putar balik. Kok gua nyetir banyak banget ya? Iya, karena di sini tantangan lu adalah biar lu terbiasa dengan pakai si Ruby ini. Siapa tahu lu pingin pinjem ini mobil buat kebawa, boleh. Aduh, mau dibawa ke mana? Siapa tahu lu mau pingin jalan-jalan sama Ruby kan? Boleh. Dan nanti gua pinjem mobil lu. Ah, jangan dong. Enggak boleh. Jangan. Oh iya, mobilnya udah kencang, jangan. Oh, iya, belum berkonten. Nah, itu mana ini kita kiri, coba lo tanjakin kiri nih. Ini bisa nggak ya kayak? Bisa dong. Naik bisa, masa nanjak nggak bisa? Coba ya. Coba dong. Ya, kamu harus coba tanjakan ini. Ini kiri habis. Coba ya. Bisa. Kiri lagi. Gas lagi. Oh, yoi, lurus. Aduh. Cakep, berhasil. Wah. Jangan wah, oke. Dah, kita di sini aja dulu. Berhenti di sini. Ya boleh, kita berhenti di sini. Ya. Wah, ternyata Bu Dokter luar biasa. Capek buat ya, tanya-tanya, Pak? Jawabnya benar. Gak ada panik-paniknya. Malah gue yang panik gitu loh. Karena Ruby ini kan tinggi. Jadi kayak kalau nanjak tuh kelihatannya awan doang. Lagi langitnya doang. Dia enggak nih. Wah, luar biasa sih Bu Dokter. Aman. Gimana perasaan lo bawa nyetir Ruby? Adrenalinnya, mau micu adrenalinnya nih. Sama sini. Lo lebih milih mana? Main offroad kayak beginian dengan mobil yang mungkin lebih proper, lebih spek lagi, atau pingin main mobil drag yang lebih proper juga? Kalau sekarang masih drag. Karena kan offroad udah pernah. Oh, udah pernah, benar. Iya, kalau drag belum. Nah, nanti kita cari arena lagi yang mungkin lebih ekstrim daripada ini, karena gue masih kayaknya Bu Dokter ini butuh tantangan lagi nih. Semana mentok adrenalin ya. Kan dari tadi gak ada takut ya guys. Bener-bener yang kayak, oh iya, gitu. Kalau orang kan ya, aduh bang, itu gimana, aduh bang, ini enggak. Malah gue yang panik gitu. Dia yang panik, dia yang takut panik. Karena, mungkin karena lu yang gak bawa ya kak ya. Iya, kalau gue yang bawa kan tadi gue biasa aja. Gue jadi penumpang, malah gue yang panik. Oke, Bu Dokter, terima kasih banyak sekali lagi udah mau nemenin gua dan bawa Ruby jalan-jalan ke sini. Next, nanti ke depan kalau ada arena lagi, gua bakal ngajak lo lagi. Dan kalau misalkan lo ada balap, mau latihan, undang-undang gua pengen rasain di sebelah lo. Lah boleh jadi, ntar gua kabarin, ntar kita kontak-kontakan. Oke, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih.
Sultan pamit undur diri. Gue Serita pamit undur diri. Ingat pelek, ingat ASR.